Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang saat ini belum kesempatan bersama kita, yang saya hormati Pak Sekjen, teman-teman dari partai dan rekan-rekan DPC yang sempat hadir. Baik, saya singkat saja karena tadi sudah disampaikan oleh kawan kami. Saya nama Lalu Anies Sabara, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pertama, saya ingin menyampaikan kenapa saya menunggu KLB. Alasan saya pertama adalah saya menginginkan agar Partai Demokrat ini menjadi partai yang demokratis, menjadi partai yang terbuka. Yang kedua, KLB ini adalah bukan sesuatu yang haram atau dilarang, karena sudah diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang ketiga, kami menginginkan agar hak-hak dan kewenangan ketua-ketua DPC itu betul-betul berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kami sangat merasakan selama ini kewenangan kebijakan itu sangat dipilih oleh pengurus DPP saat ini. Pertama, ketika kami ingin mengusulkan kader untuk kami jadikan sebagai calon bupati atau wakil bupati, maka itu banyak kendala yang kami dapatkan. Semuanya harus bergantung ke DPP. Sementara yang mengetahui proses demokrasi kami sebagai ketua DPP. Yang kedua, ketika ada potensi kami di daerah sebagai ketua DPRD atau ketua fraksi, maka harus juga bergantung ke DPP. Padahal itu adalah menjadi domain kewenangan DPD dan DPC. Ketiga, banyak kebijakan yang kami rasakan dan itu sangat merugikan kami daerah dalam membesarkan Partai Demokrat sebagaimana yang selama ini kami rasakan. Misalnya diwajibkan dan diharuskan untuk DPC menyetor ke DPP, diwajibkan dan diharuskan agar fraksi Partai Demokrat di DPC maupun DPD wajib untuk menyetor ke DPP. Bagaimana kita membesarkan partai di daerah kalau model sistem kebijakan seperti itu? Maka kami menginginkan dan kami setuju dengan KLB ini karena melalui pas KLB ini semuanya akan dikembalikan sebagaimana yang telah terjadi pada saat demokrasi itu begini. Itu yang terakhir, kami juga ingin menyampaikan kepada teman-teman DPJ yang masih ragu, yang masih belum mengurus surat keputusan, marilah kita semua bergabung di forum ini, di KLB ini, untuk bagaimana kita perjuangan lagi ini bersama-sama lebih bagus ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Haji Muldoko dan Bapak Sekjen kita hari ini yang ada di depan kita. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Beritahu di Belitaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.